Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Marilah sama-sama kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan membaca dalam kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء للهدي ودل الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين أما بعد Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita, memberikan kelapangan masa kepada kita untuk sama-sama kita mempelajari ilmu, duduk dalam majlis zikr Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah dan sabdaan-sabdaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan perhimpunan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, 6 ke 7 bulan kita tak berjumpa tuan-tuan. Tuan-tuan apa khabar tuan-tuan? Sihat dah, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah malam ini sekali lagi Allah beri peluang kepada kita untuk bertemu. Dan ini kalau ikutkan saya sendiri secara peribadi, ini yang pertama kalilah sejak PKP 2.0 tu. Sepanjang PKP tu ada kuliah, tapi kuliah online banyak. Kuliah atas talian, secara online saja. Tak datang ke masjid. Masjid pun masa tu belum tak buka lagi kan. Jadi ini peluang pada kita. Dan dalam masa yang sama juga, tak lama lagi 3-4 hari lagi kita nak menyambut bulan Ramadan. Jadi kalau Ramadan tahun lepas kita berpuasa di rumah, tarawihnya pun di rumah. Ramadan tahun lepas kerja pun tak, kerja pun dekat rumah. Work from home. Kerja kat rumah, puasa kat rumah, tarawih pun kat rumah. Dia suasana tu tak ada, tak rasa sangat. Kan? Dia rasa hiba ataupun rasa seronok tu tak ada lah. Tapi alhamdulillah tahun ini Allah beri peluang kepada kita dan kita manfaatkanlah peluang ini sebaik mungkin insya-Allah. Yang mana Ramadan kali ini kita dapat, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat bersama-sama datang ke masjid, solat tarawih dan sebagainya, dan juga seperti yang sekarang ini juga kita dapat datang hadis apa majlis-majlis ilmu. Itu adalah peluang yang Allah nak berikan kepada kita untuk kita terus beriman, terus berbakti, teruskan ibadah, teruskan membuat kebajikan yang akan menjadi bekalan kita di akhirat kelak nanti insya-Allah. Jadi malam ini kita nak sambung pengajian hadis kita. Kalau cerita tadi bab Ramadan, insya-Allah nanti kemudian kalau tazkirah Ramadan nanti kita akan cerita bab Ramadan pula. So malam ini kita fokuskan pada pengajian hadis. Kita sambung pengajian hadis kita yang tergendala beberapa bulan. Jadi kita tolak cerita bab Ramadan tu, kita tangguh dulu. Mungkin guru-guru yang lain, penceramah yang lain boleh bawa topik Ramadan. Persiapan, apakah persiapan untuk kita nak menyambut bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ni memang seronok. Kalau tahun lepas kita Ramadan from home, Ramadan dekat rumah saja, tahun ni di double seronok dia. Sebab satu, dapat lepas, dapat bertarawih walaupun dalam keadaan PKPB, walaupun dalam keadaan terpaksa kita kena jaga SOP dan sebagainya, tapi tetap dapat bulan Ramadan.
Tuan-tuan, apa yang paling seronok bagi tuan-tuan bila mana berada dalam bulan Ramadan? Dia ada orang, dia ada satu special. Ada orang dia tak sabar nak tunggu bulan Ramadan. Mungkin dia seorang peniaga. Tambah pula kali ini dibenarkan buka bazar Ramadan. Dia nak buka bazar Ramadan. Dia kata inilah peluang nak cari rezeki sebagainya. Kalau orang yang meniaga, dia akan rasa Ramadan ini sangat bermakna bagi dia, peluang untuk tambah rezeki dan sebagainya. Kalau orang yang kaki menuntut ilmu, dia kata bulan Ramadan inilah peluang untuk nak cari mana-mana ada daurah kitab, ada pengajian ilmu untuk tok guru buat kuliah dan sebagainya. Maksudnya lah Ramadan, sebab Ramadan nak fokus untuk pengajian dia. Kalau boleh dapat khatam satu kitab ke, kan, ngaji hadis 40 macam kita baca ni, hadis 40, dapat khatam 40 hadis dalam sebulan Ramadan, kan. Ini bagi orang yang kaki mencari ilmu ataupun dia suka bertalaki, suka pergi daurah mengaji ilmu dan sebagainya. Ada orang pula dia seronok bila datang bulan Ramadan, dapat bertadarus, dapat baca Al-Quran sama-sama. Kalau kat rumah tak jadinya, kat rumah pasang TV, kita tengok TV, anak-anak tengok TV, semua tengok TV, macam mana bila masa nak buka Al-Quran? Jadi dekat masjid, dia datang masjid je lah. Bila ada tadarus Al-Quran bulan Ramadan, itu yang peluang yang kita ada. Itu je peluang ada. Jadi soalan saya tadi yang saya tanya tadi, bagi tuan-tuan, apakah perkara yang paling manis, paling seronok bila mana tiba bulan Ramadan? Kalau tanya saya sendiri, bagi saya, benda yang paling seronok, saat ataupun detik yang paling seronok sekali bila mana tiba bulan Ramadan, apabila kita terdengar Bilal melaungkan azan maghrib. Seronok kan tuan? Seronok lah, kan? Apabila Bilal melaungkan azan maghrib, itulah waktu yang paling paling seronok sekali. Bahkan ia bertepatan dengan hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Lisa'imi farhatan, keseronokan, kegembiraan, keriangan itu jelas kelihatan bagi orang yang berpuasa itu pada dua waktu, pada dua keadaan. Yang pertama ketika dia berbuka puasa, dan yang kedua ketika mana dia berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan kena ada rasa seronok nak buka puasa. Kena ada rasa seronok nak buka puasa. Sebab itulah sunnahnya kita bersegera berbuka puasa. Cukup lah kot cerita bab Ramadan, cukup lah. Tadi tak berhajat pun cerita bab Ramadan, nak cerita bab hadis ni, kan? Kita sambung nanti pengajian Ramadan, kan? Bab Ramadan nanti. Baik, hadis ke-14 di bawah tajuk kehormatan darah seorang Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, La yahillu dammu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah illa bi ahda thalathin: as-sayyibu az-zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi wal mufariku lil jama'ati. Rawahu Bukhari wa Muslim. Maksudnya daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak halal darah seorang Muslim itu yang bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya aku pesuruh Allah melainkan dengan tiga sebab. Pertama, seseorang yang sudah berumah tangga tetapi dia melakukan zina. Yang kedua, nyawa dibalas dengan nyawa. Yang ketiga, orang yang meninggalkan agama, yakni murtad. Dan yang keempat, yang memisahkan diri daripada jamaah. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Dalam hadis ini, hadis yang di bawah tajuk kehormatan darah seorang Muslim, sebelum kita membaca tentang intipati hadis dan apa huraian dia, suka saya membawakan kisah ataupun perawi-perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita belajar hadis, bila mana kita pergi mana-mana daurah hadis, satu keistimewaan dalam pengajian hadis, kita dapat mengenal perawi hadis.
atau kita dapat mengenal para para sahabat. Kalau kita belajar Al-Quran, kita belajar tafsir Al-Quran, dan lazimnya kita akan faham isi kandungan Al-Quran, dan kuranglah kita fokuskan kepada kisah kehidupan sahabat. Sebab Al-Quran direct daripada Allah SWT, wahyu Allah SWT. Dan kita belajar tafsirnya, memahami tafsirnya dan apa isi kandungannya, dan tidaklah termasuk mungkin amat sedikit, tidak secara detail yang kita boleh jumpa, dan beberapa orang sahabat sahaja yang disebutkan kisahnya dalam dalam Al-Quran. Tetapi kalau dalam pengajian hadis, dan setiap hadis itu ada perawinya ataupun ada periwayatnya, dan kita sewajarnya lah patut, dan kita patut kenal, wajiblah kalau orang yang mengaji hadis ini wajib mengenal siapa perawi itu. Siapa Abdullah bin Mas'ud, siapa Abdullah bin Umar, siapa Abdullah bin Abbas, siapa Abu Hurairah. Sebab apa tuan-tuan? Mereka-mereka ini orang yang telah digelar dalam Al-Quran Allah sebut radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah mereka meridai Allah dan Allah meridai mereka. Ataupun Allah meridai mereka, mereka meridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wal ladzina taba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang terdahulu di kalangan para sahabat yang masuk Islam, yang ikut jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah redha dengan dia. Mereka ini di dunia lagi Allah dah isytiharkan mereka ini berjaya. Di dunia lagi Allah dah gambarkan syurga itu buat mereka. Contoh macam sahabat Nabi SAW, Bilal bin Rabah. Masa dia hidup lagi, Nabi SAW beritahu dia, aku dengar tapak kaki kamu di syurga. Ini sahabat Nabi. Ada sahabat-sahabat Nabi yang pergi perang. Rasulullah bermimpi, aku lihat kamu bermain-main dalam berlari-lari dalam syurga. Tadi ni nak syahid esok dalam dalam peperangan. Ini orang-orang, sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka ini yang patut kita kenal. Mereka ini yang Allah isytiharkan mereka ini dah berjaya dah. Di dunia lagi Allah isytiharkan mereka ini telah berjaya. Dan mereka ini memang menunggu mati untuk nak masuk syurga saja. Ini kalangan para para sahabat. Jadi rugilah kita bila mana kita belajar hadis, baca nama perawi hadis, tapi kita tak kenal susuk tubuh ataupun peribadi sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan hadis hadis ini. Secara ringkasnya, hadis yang ke-14 ini diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, perawi hadis. Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat Nabi yang di kalangan sahabat Nabi yang terawal masuk Islam. Sahabat Nabi di kalangan sahabat Nabi yang terawal masuk Islam, dan dia, kata ulama, dia adalah orang yang keenam masuk Islam. Selepas Khadijah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, selepas Khadijah, Abu Bakar, Sayyidina Ali, Zaid bin Harithah, saya tak ingat seorang lagi, dan yang keenam ni adalah Abdullah bin Mas'ud, orang yang keenam masuk Islam, iaitu ketika di Makkah. Dan mulianya Abdullah bin Mas'ud ini, dia ni dimuliakan disebabkan dengan Al-Quran. Kita kalau boleh nak, kita ni diangkat, Allah pandang kita ni dengan pandangan Al-Quran. Al-Quran yang bergerak, bukan hanya sekadar baca, tapi Al-Quran tu menjadi kehidupan kita. Begitulah Abdullah bin Mas'ud ini, dia ni mulia dengan Al-Quran. Cerita sebelum dia masuk Islam, dia ni orangnya tak besar, hidupnya sederhana, hidupnya sederhana, orangnya tak besar, orang dia pendek, kecil, kurus. Kerja dia mengembala kambing, dia bawa kambing, pagi-pagi bawa kambing naik bukit pergi makan, ragut rumput dan sebagainya. Satu ketika Nabi SAW dengan Abu Bakar datang, lalu di tempat di mana Abdullah bin Mas'ud sedang mengembala kambing. Datang-datang dalam keadaan kepanasan, dan ketika itu diriwayatkan Rasulullah dan juga Abu Bakar ketika itu sedang dikejar dan lari daripada puak Quraisy yang nak tangkap Nabi, yang nak tangkap Abu Bakar. Dilari-lari jumpa dengan Abdullah bin Mas'ud dalam keadaan penat, dalam keadaan panas, ternampak pula kambing-kambing yang gemuk-gemuk, kambing-kambing Abdullah bin Mas'ud yang gemuk-gemuk, yang segar-segar. Jadi Rasulullah SAW mintalah kepada Abdullah bin Mas'ud
Kalau boleh bagilah segelas susu ke apa kan, untuk nak menghilangkan dahaga dan menghilangkan penat lelah setelah dikejar oleh kafir, kafir Quraisy. Ketika itu dia tak kenal ini siapa. Dia tak kenal Abu Bakar, dia tak kenal Nabi. Rasulullah apa, dia tak kenal orang yang datang tu adalah Nabi. Eh? Maka dia pun dikata, kambing-kambing ini aku diamanahkan untuk jaga sahaja. Kambing ini bukan kambing aku. Aku hanya bekerja dan kambing ini ada tuannya yang lain. Kambing ini yang aku jaga ni ada tuannya yang lain. Aku hanya diamanahkan untuk untuk menjaganya. Jadi kalau kau nak minta susu, nak minta susu daripada kambing-kambing ini, dah aku tidak benarkan untuk tak akan bagi. Ini walaupun ketika itu Abdullah bin Mas'ud dia belum Islam. Tapi disebabkan sifat amanah dia, kejujuran dia tu, sangat dikagumi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata apa? Tak apalah kalau tak nak bagi susu daripada kambing yang segar ni, bawakan aku mana-mana kambing yang kurus yang tak ada susu. Bawa kambing, bagi aku kambing yang kurus-kurus yang tak ada susu. Jadi Abdullah bin Mas'ud ni dipelik. Abdullah bin Mas'ud ni dipelik, Tadi kata datang penat, kena kejar dengan orang dan sebagainya, lepas tu nak minta susu, dia tak bagi susu, dia minta pula kambing yang tak ada susu. Tak apalah. Mungkin ada sesuatu dia nak buat ke apa ke? Maka Abdullah bin Mas'ud bawa kambing yang kurus yang tak ada susu bagi pada Nabi. Kemudian Nabi tepuk kambing tersebut, Nabi tepuk dekat badan kambing tu, dekat susu kambing tu, maka kambing tu akan menjadi gemuk, kambing tu menjadi gemuk dan mengeluarkan susu. Maka Abu Bakar pun mengambil batu, tak ada bekas lah, tak ada cawan. Tak ada cawan macam kita ni. Tak ada botol apa. Abdullah bin Abu Bakar datang ambil batu. Batu yang ada kelopak tu, berlubang tu, untuk tadah susu. Kemudian Abu Bakar minum, kemudian barulah Rasulullah minum. Kemudian Rasulullah tepuk lagi, tepuk balik untuk kali kedua, kuruskan balik kambing tu. Asalnya kurus, dengan mukjizat Nabi tepuk jadi gemuk, ada susu. Abu Bakar minum, Rasulullah pun minum, kemudian ditepuk balik bagi kurus balik dan pulangkan balik kambing tu kepada Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud terkejut, terpegun dia tengok kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itulah teruslah Abdullah bin Mas'ud ini masuk Islam dan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa kata Nabi sallallahu pada ketika itu? Nabi kata, kamu akan menjadi orang yang sangat cerdik, cerdik pandai. Disebabkan kejujuran, amanah dia menjaga kambing-kambing tu. Kalau kita macam mana? Tak ada orang, tak apalah. Setakat nak perah susu kan, segelas susu apalah sangat. Kambing ada 70 ekor, kambing ada 100 ekor. Kalau ambil sikit susu bagi orang minum, orang dalam kesusahan, dalam penat dan sebagainya, mungkin tuan tak perasan kot. Toke tak perasan kot. Kalau kita lah. Tapi Abdullah bin Mas'ud tidak. Abdullah bin Mas'ud walaupun dia belum Islam ketika itu, tapi ciri-ciri akhlak dia tu, lambang keislaman tu telah ada pada Abdullah bin Mas'ud. Dan dikhabarkan Abdullah bin Mas'ud, disebabkan asbab itu, Rasulullah mendoakan kecerdikan dia. Dan dia, ketika itu dia antara seorang sahabat Nabi SAW yang mampu menghafal 70 surah daripada Al-Quran secara lisan. Dia dengar Nabi baca, dia terus hafal 70 surah. Al-Quran kita ada apa? Dalam Al-Quran kita ada 114 surah. Tapi Abdullah bin Mas'ud pada ketika itu, dia dapat hafal sekaligus 70 surah. Dengar je Nabi baca, direct dia terus hafal. Ini kehebatan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia antara sahabat Nabi yang, satu sahabat Nabi yang senior dan antara sahabat Nabi yang hebat. Di mana saja Rasulullah ada, di situ ada Abdullah bin Mas'ud. Kalau Rasulullah nak mengajar, ada program, ada majlis ilmu, ada kuliah sebagainya, dia akan duduk sebelah. Nabi masuk Masjid Nabawi, dia akan jaga capan Nabi. Jadi orang kata capan Nabi itu dijaga oleh Abdullah bin Mas'ud. Baru-baru ni heboh cerita bab capal kan, viral cerita bab capal. Ini orang sahabat, orang inilah orang dia, sahabat Nabi SAW yang menjaga capan Nabi. Ketika majlis Nabi, dia ambil capan Nabi tu, dia masukkan lengan dia. Tuan-tuan tengok kalau cerita Upin Ipin, cerita kartun kan, kan ada selipar Jepun tu, dia letak kat tangan, masuk kan, dekatkan tali dia tu kan, masuk kat tangan. Begitulah Abdullah bin Mas'ud, dia ambil selipar Nabi, dijaga sepanjang majlis Nabi tu, dia akan jaga, dia akan masuk dekat tangan dia, dijaga.
Kalau Rasulullah nak tongkat, dia bawakan tongkat. Rasulullah nak rehat, dia sediakan bantal. Rasulullah nak bangun, nak berjalan, dia sediakan tongkat. Rasulullah nak ambil wuduk, dia sediakan air. Nak bersugi, dia akan sediakan sugi. Ini Abdullah bin Mas'ud. Sehinggakan sahabat Nabi SAW yang lain melihatkan seolah-olah Abdullah bin Mas'ud ni merupakan saudara Nabi di kalangan ahli keluarga Nabi. Nampak begitu kerap, begitu akrab. Kejap-kejap keluar masuk rumah Nabi. Dan mereka sangkakan Abdullah bin Mas'ud ni di kalangan keluarga ahli keluarga Nabi. Sebenarnya tidak. Dia telah mengabdikan ataupun menyerahkan dirinya untuk berkhidmat kepada Nabi SAW sepanjang hayatnya. Itu kehebatan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan satu lagi yang kita sebutkan tadi, Abdullah bin Mas'ud, dia ni mulia. Dia ni mulia dengan Al-Quran. Sebab dialah orang pertama yang berani bila masuk Islam terus dia baca Al-Quran depan Kaabah. Orang lain tak. Duduk kat rumah, baca senyap-senyap. Sahabat-sahabat Nabi lain tak. Masa tu Islam belum kuat. Di Mekah Islam belum. Ketika di Mekah Islam belum kuat. Jadi solat secara sir, solat secara sembunyi-sembunyi. Nak baca Quran, baca perlahan-lahan, baca dekat rumah. Abdullah bin Mas'ud tak. Dia pergi Kaabah, dia baca Quran. Kuat-kuat. Datang Abu Jahal lempang dia. Potong telinga Abdullah bin Mas'ud. Jadi bila dalam perang Badar, Abdullah bin Mas'ud ni balas balik. Dia pancung kepala Abu Jahal. Ini dia. Ini Abdullah bin Mas'ud. Cukuplah sekadar itu. Kita kenal. Inilah sahabat Nabi SAW yang terawal masuk Islam. Dan banyak meriwayatkan hadis. Dan juga dia ni dimuliakan dengan Al-Quran. Sehingga kan Nabi SAW sendiri, Nabi kata apa? Kalau nak belajar Al-Quran, cara baca Al-Quran yang terbaik seperti mana yang diwahyukan, dengarlah bacaan Al-Quran Abdullah bin Mas'ud. Mana kata kefasihan, ketepatan bacaan ataupun lahjah ataupun tajwidnya, bacaan Abdullah bin Mas'ud itu diperakui oleh Nabi SAW. Dengan beliau kata ini seperti mana yang diwahyukan. Inilah bacaan Al-Quran yang sebenar. Nabi sendiri request minta Abdullah baca Iqra'ul Quran. Minta Abdullah bin Mas'ud ni baca Quran untuk Nabi SAW. Abdullah bin Mas'ud mula tolak, malu dia kan. Macam mana aku nak bacakan Al-Quran ini sedangkan Al-Quran ini diturunkan untuk kamu, diturunkan kepada kamu. Nabi kata apa? Al-Quran ni selalu aku dah baca, aku baca dan aku dengar sendiri. Tapi apakah aku sendiri nak dengar ataupun nak dapatkan? Seolah-olah kita kalau kita belajar Quran ni orang tasmik lah dalam tadarus kan. Tasmik dengar orang baca. Asyik kita je baca kan. Biar kita pula dengar orang lain baca. Sedap ke macam mana tajwidnya apa. Rasulullah sangat kagum dengan bacaan Quran Abdullah bin Mas'ud. Itu cerita dia. Baik. Dalam hadis yang ke-14 ni, sahabat yang kita ceritakan tadi Abdullah bin Mas'ud, dia kata Rasulullah SAW bersabda, La yahilu dammu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Tidak halal darah seorang muslim yang telah mengucapkan dua kalimah syahadah, iaitu asyhadu an la ilaha illallah, yang telah memperakui tiada tuhan melainkan Allah, dan aku ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesuruh Allah, kecuali dengan tiga perkara. Yang pertama, as-sayyibu zani, orang yang telah berkahwin kemudian diberzina. Wa nafsu bin nafsi, orang yang membunuh. Nyawa dibalas dengan nyawa yang telah membunuh. Wa tariku lidini, orang yang murtad, yang keluar daripada agama. Wal mufariku li jamaah, orang yang berpecah ataupun memisahkan diri daripada jamaah. So ada empat perkara. Baik. Dalam hadis bila disebut la yahillu damu mri'in, la yahillu bermaksud haram, yahrumu, la yahillu tidak halal ke atas kamu, la yahillu tidak halal ke atas kamu, tidak halal ke atas darah seorang muslim. Maksudnya haram kita menumpahkan darah seorang muslim yang telah melakukan yang telah mengucapkan lima syahadah kecuali dengan empat perkara ni. Tiga perkara. Itu yang dimasukkan dalam hadis.
Yang pertama kita nak bacakan di sini, yang pertama As-Sayyibuz Zani, seorang yang telah berumah tangga, seorang yang telah berumah tangga, yang telah berkahwin, tetapi dia melakukan, dia melakukan zina. Artinya bukan teruna, bukan perawan, bukan apa nama, bukan bujangan. Kalau bujang tiga tu lain. Ni memang tak pernah kahwin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam istilah lain disebut as-sayyibuz zani ataupun rajul sayyib. Termasuklah lelaki dan perempuan yang telah berkahwin, yang telah berkahwin dan dia melakukan, dia melakukan zina. Kalau dalam Al-Quran disebut al-muhsan ataupun al-muhsin, baik. As-sayyibuz zani ataupun seorang yang melakukan zina, orang yang telah berkahwin, ini disebutkan untuk lelaki dan perempuan, sama ada rajul sayyib ataupun imra'atun sayyib. Yang mana perbuatan zina ini merupakan satu perbuatan yang amat keji, yang haram di sisi Islam, tak kira sama ada lelaki ataupun perempuan. Tapi tidaklah bermaksud orang yang belum berkahwin itu boleh melakukan zina, ataupun dia terlepas daripada hadis yang disebutkan tadi, halal darah bagi orang yang berzina, tetapi dia yang berzina dan dia telah berkahwin. Maka dikata di sini, barang siapa sesungguhnya yang telah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah bersaksi, telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi bahawa Muhammad adalah pesuruh Allah, yang ini telah bersyahadah, kemudian dia ini melakukan tiga perkara yang disebutkan tadi. Tuan-tuan, kalau kita nak faham di sini, selain daripada orang yang telah bersyahadah itu tak termasuk dalam perkara ini. Kalau ada orang yang bukan Islam, kalau ada orang yang bukan Islam dia berzina, dia tidak masuk dalam hal ini. Yang Nabi fokuskan di dalam hadis ini, yang telah mengucap dua kalimah syahadah. Jika dia melakukan tiga perkara ini, maka halal darah dia ditumpahkan. Halal darahnya ditumpahkan. Maksudnya, tengok apa yang dia punya hukum dia. Setiap jenayah ini disebabkan keadaan mengangkat pemeliharaan itu dari si pelakunya dan menyebabkan darahnya halal untuk ditumpahkan. Jenayah-jenayah tersebut ialah membunuh dengan sengaja, tanpa hak, berzina selepas berkahwin, dan yang ketiga murtad. Apa hukuman dia? Ijma' kaum muslimin berpendapat bahawa hukum had ataupun hudud. Hukum had, kalau kita sebut hudud fahamlah kot. Had ni dia punya apa? Singular dia, had. Jamak dia ataupun dia punya plural dia, hudud. Hukum hudud bagi seorang yang telah berkahwin tetapi melakukan zina ataupun al-muhsan adalah direjam sehingga mati kerana beliau telah melewati batasan kehormatan orang lain dan terlibat melakukan kekejian perbuatan zina selepas dikurniakan nikmat berseronok dan bersedap-sedapan dengan cara yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau berpaling dari halal yang melakukan dengan melakukan kejian itu dan melakukan jenayah. Dalam erti kata lain, jenayah kemanusiaan yang merosakkan nasab dan juga keturunan. Jadi Islam sangat menjaga. Sebab tu orang kata dalam Islam ni bukan cakap apa, bukan cukup hanya kita nak ucap maaf lah, minta maaf kan. Ucapan maaf tu tak cukup tanpa ada melakukan ataupun dijalankan hukuman tersebut. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang buat jalan yang buruk. Dalam Al-Quran disebut al-muhsan, wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum. Panjang cerita dia dalam surah An-Nisa, ayat bagi orang yang berzina macam mana. Yang bermaksud di sini adalah orang yang merdeka, baligh, berakal. Dia bersetubuh itu dalam keadaan diwaras, disedar, ditahu perbuatan itu.
Bukan dalam keadaan dia dipaksa. Eh? Bukan dalam keadaan dia dipaksa ataupun dia dalam keadaan tidak waras. Akalnya hilang. Tiba-tiba jadi gila. Gila-gila pula melakukan zina. Jarang orang gila. Tak pernah jumpa lagi kot orang gila melakukan zina. Kecuali orang yang waras. Maka sabit dengan hukuman, hukuman rejam. Eh? Hukuman rejam ke atas orang, ke atas orang yang melakukan zina. Benda ini pernah berlaku zaman Nabi. Eh? Kes ini pernah berlaku zaman Nabi. Zaman Nabi SAW. Sekali je pernah berlaku. Eh? Dalam hadis disebut, waqdu ya unais ala buratin hadza fa in i'tarafat farjumha faghada faghada 'alayha fa'tafarat fa amara biha rasulullah sallallahu alaihi wasallam farujimat. Satu ketika di kalangan Bani Mu'az, seorang lelaki telah merejam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah merejam seorang lelaki dari suku Ma'is, bukan Mu'az, Ma'is. Dan apa yang telah diriwayatkan oleh jemaah, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud, pergilah kamu wahai Unais kepada wanita itu, jika beliau mengaku telah berzina, maka rejamlah ia. Dan maka Unais pergi menemui wanita itu. Maka Unais pergi menemui wanita itu, lalu wanita itu membuat pengakuan. Lalu Rasulullah SAW pun memerintahkan agar wanita itu direjam. Dalam satu kisah yang panjang, di mana wanita itu datang berjumpa dengan Nabi SAW. Perempuan ini datang berjumpa dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku telah berzina. Dan ketika itu aku telah pun berkahwin, aku telah bersuami. Maka Rasulullah kata, kamu balik dulu, jaga kandungan kamu dulu, sehinggalah kamu bersalin. Kemudian dia pun balik kampung dia, sampailah dia bersalin, sampailah dia beranak. Lepas habis beranak, dia balik, datang balik jumpa dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, dulu aku pernah datang ceritakan kepada kamu aku pernah berzina, sedangkan aku telah pun berkahwin. Rasulullah kata, kamu, anak kamu dah lahir dah. Dah. Kamu balik pergi jaga anak kamu, susukan selama 2 tahun. Balik dulu, besarkan anak, susukan anak selama 2 tahun. Selepas 2 tahun tu datang balik. Kalau kita macam mana tuan-tuan? Rasulullah dah lepaskan ni. Suruh balik tu. Kalau kita tak datang dah, cabut lari dah. Daripada aku menyerah diri, kena seksa, kena hukuman, kena rejam dan sebagainya, baik aku lari. Kalau kita lah. Wanita ini datang, kali kedua datang, kali ketiga datang berjumpa dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku telah selesaikan tanggungjawab aku. Aku telah lahirkan anakku. Aku telah besarkan dia, susukan dia selama 2 tahun. Sekarang aku dah terlepas tanggungjawab, dia bebas daripada kewajipan untuk menjaga anak ni, dan maka jalankanlah hukuman rejam ke atas, rajam ke atas. Jadi sahabat Nabi dipanggil oleh Nabi, tanam perempuan tersebut, tanam separuh, kemudian direjam sampai mati. Itu cerita dia zaman Nabi SAW. Mungkin kita stop dulu untuk azan, insyaAllah.
Rasulullah Umar bin Rasulatul Qawam. Baik, sambung sikit insyaAllah. Daripada peristiwa yang kita ceritakan tadi, seorang wanita daripada Bani Juhainah yang datang kepada Nabi SAW yang mengaku dirinya telah melakukan zina sedangkan dia telah berkahwin, dan akhirnya dia telah direjam oleh Nabi SAW. Dan ketika itu kita melihat bahawasanya dalam nak melaksanakan hukuman rejam itu ataupun dalam nak menjatuhkan mana-mana hukuman, Islam tetap meletakkan ataupun mengajarkan kepada kita bahawa adanya adab-adab yang perlu dijaga, yang mana Nabi perintahkan sahabatnya untuk diikat pakaian wanita itu agar ketika dia direjam pakaiannya tidak terselak sehingga menampakkan auratnya. Kemudian saat ketika mana dia direjam, ketika dia direjam sehingga mati, kemudian Rasulullah SAW perintahkan sahabat untuk uruskan jenazah dia seperti mana jenazah biasa, dan Rasulullah sendiri yang menyembahyangkan jenazah tersebut. Walaupun tetap walaupun dia melakukan kesalahan zina, tapi tetap dia dihormati sebagai manusia yang dia hanya melakukan dosa dan dia telah pun dijalankan hukuman, menjalani hukuman. Kemudian dia tetap dihormati ataupun perlu dijaga sebagai seorang muslim, seorang manusia. Dan pernah sahabat Nabi bertanya kepada Nabi SAW, mengapa wahai Umar bertanya kepada Nabi SAW, wahai Nabi Allah, adakah engkau menyembahyangkan wanita yang telah berzina? Maka jawab baginda SAW, wanita ini telah pun bertaubat. Wanita ini telah pun bertaubat. Sekiranya taubatnya itu diagihkan kepada 70 penduduk Madinah, nescaya mencukupilah mereka. Adakah ada yang lebih baik daripada seorang yang mengorbankan dirinya kerana Allah Subhanahu wa taala? Nabi tanya kepada para sahabat. Tanya kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar seolah-olah bertanya kepada Nabi, kenapa Nabi SAW menyembahyangkan jenazah wanita yang telah berzina? Jadi Nabi jawab, dia telah pun bertaubat. Walaupun dia telah bertaubat dan dia telah selesai menjalani hukuman dia. Kita ni macam mana tuan-tuan? Kita ni banyak kita tak adalah kita dah kata kita ni melakukan zina dan sebagainya. Kesalahan-kesalahan dosa silam yang kita lakukan itu mengaku saja depan Allah SWT, bertaubat kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Cerita-cerita yang kita bawakan ini, sahabat Nabi SAW, mereka bukan saja bertaubat, menyerah diri kepada Nabi untuk dijatuhkan hukuman. Menyerahkan diri kepada Nabi untuk dijatuhkan hukuman. Dalam kes yang lain juga, kalau kata dalam bab menjalani hukuman hudud ini, Nabi pernah berkata, kalaulah Fatimah itu anakku sendiri yang mencuri, nescaya aku sendiri akan potong tangannya. Dalam bab nak menjalani hukuman, tak ada belas kasihan, ini hukum Allah, tetap kena jalan. Betul tegas Nabi SAW dalam menjalani hukuman ini. Namun ada dia punya adab dan hikmah dia, dan pengajaran yang kita perlu kita ambil. Orang nampak macam hukuman rejam itu sebagai zalim, sebagai kejam. Banyak lagi hukuman-hukuman yang dalam dunia ini yang sekarang ni masih digunakan lagi yang lebih kejam daripada hukuman rejam. Orang yang murtad, kita baca sini nanti, orang yang murtad hukumannya pancung. Kat Malaysia ni beramai orang yang murtad. Siap bangga lagi, buka Facebook, buka Instagram, buka media sosial dia, buat live streaming. Macam kita buat live kuliah ni kan, kita buat live kuliah, dia tak buka live streaming, buat pengisytiharan murtad keluar daripada Islam. Orang zaman sekarang ada di negara kita buat yang macam tu. Kalau hidup zaman Nabi ni, lama dah kena pancung. Hidup zaman Nabi dah lama dah kena pancung. Ini bagi hukuman orang yang murtad. Baik, sikit lagi. Faedah daripada hadis Nabi SAW, kita dah baca habis. Yang pertama, orang yang berzina
Yang kedua, orang yang membunuh, eh? Orang yang bunuh dibalas bunuh. Itu dalam bab, apa, kisos. Di dalam bab hukuman Islam ni dia ada tiga: hudud, kisos dan ta'zir. Hudud, hukuman yang telah ditetapkan daripada Al-Quran dan Hadis, eh? Ijma' para ulama telah menetapkan hukuman dia, eh? Hukuman yang sabit, yang qat'i, iaitu orang yang membunuh, orang yang berzina, orang yang mencuri, eh? Itu juga orang yang membunuh ni kepada kisos. Yang kisos ni orang yang mencuri hudud, eh? Berzina, as-sayyibuz zani, tu hudud, eh? Murtad, hudud. Kalau kisos ni membunuh, eh, membunuh dengan niat, membunuh tanpa niat ke, tengok macam mana, eh, dia ada perbahasan ulama, bawalah ke mahkamah, bincang, eh, bicara, tengok macam mana sabit kesalahan ataupun ataupun tidak. Sama macam ke zina tadi, eh, zina ni ada dua: zina muhsan dan ghairu muhsan. Zina yang orang zina bagi orang yang telah berkahwin, dan zina bagi orang yang yang belum berkahwin. Kalau yang dah berkahwin, rejam sampai mati. Yang belum berkahwin, serbat apa, rotan 100 sebatan, eh, fajlidu kullu wahidin minhumma mi'ata jaldah. Hukum ini qat'i, hukum ini tuntas, mu'tamad dalam Al-Quran, sebab tu dipanggil hukum hudud. Kisas, balas bunuh, balas bunuh. Kalau kena tikan dengan pisau, kita balas balik bunuh orang tu dengan pisau. Kalau pun tak mati, kalau kena tumbuk, tumbuk 3 kali tumbuk, balas balik 3 kali tumbuk. Tumbuk patah 2 gigi, kita kena balas balik tumbuh sampai patah 2 gigi. Ini hukuman pun qat'i dalam Al-Quran, eh, wasin nabi sin apa, saya lupa dah ayat dia. Wasin nabi sinni wal juruh kasadada, kutiba alaikumul qisas fil qatla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Orang yang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, lelaki, apa, kalau perempuan dengan perempuan, kalau lelaki dengan lelaki. Lelaki tumbuh lelaki, kena balas. Yang lelaki pula kena balas. Itu. Jadi kena adil. Islam ini mesti adil. Eh, itu hukum yang qat'i. Yang ketiga, ta'zir. Ta'zir ini hukuman yang tidak datang secara qat'i daripada Al-Quran dan Hadis, eh, ataupun apa nama, yang datang daripada Al-Quran dan Hadis, ataupun yang dibawa oleh kias dengan ijma' ulama' dengan cara yang lain, jalan yang lain. Sebagai contoh, kalau ta'zir, contohlah, eh, hukuman ta'zir ni contoh orang yang tak berpuasa, eh, nampak bawa beg plastik hitam, tak lama lagi tuan-tuan, eh, apa hukuman dia? Jadi mahkamah syariah dia ada enactment dia, berapa kena denda, eh, berapa kena denda, saya pun tak semak benda tu, eh, ada enactment dalam undang-undang syariah bagi orang yang ditangkap tidak berpuasa, ataupun orang yang ditangkap tidak membayar zakat, orang yang ditangkap tidak menunaikan solat Jumaat. Kan? Tuan-tuan kalau balik tengoklah, Google ada, cerita tu ada. Cuma jarang-jarang kita dengar orang yang kena tangkap, eh, masuk dalam van jenazah bawa. Sebab apa? Sebab tak buat puasa. Sebab tak berpuasa. Okay? Yang itu pada ta'zir. Jadi mahkamah syariah yang tentukan berapa nak letak hukuman dia. Penjara ataupun denda dan sebagainya, berapa nak kena bayar semua, itu mahkamah yang tetapkan. Baik. Hukuman bagi orang yang meninggalkan solat. Ulama, para ulama telah bersepakat bahawa muslim yang meninggalkan solat dengan sengaja dan ingkar akan keferduannya, maka beliau dihukum sebagai kafir dan diaktibarkan sebagai murtad, dan hendaklah dikenakan hukuman had ke atasnya. Ini asal hukum bagi orang yang meninggalkan solat. Mana kita nak tahu, kan? Mana kita nak tahu orang ni solat tak solat? Dia boleh mengaku dia dah solat kat rumah. Dia boleh mengaku dia jamak ke, jamak takhir ataupun takdim ke, kan? Dia boleh kata kejap lagi dia solat, kan? Jadi kalau ikut hukum yang asal, dapat tangkap ada orang yang tidak menunaikan solat, boleh sampai dia dijatuhkan hukuman hudud. Dia lain pula berbeza dengan orang yang tak nak solat sebab malas. Orang yang tak nak solat, dia tak solat sebab malas, dengan sengaja malas, dengan orang yang tak solat dalam keadaan dia jahil.
ataupun orang yang dia tak nak solat dan dia menafikan kewajipan bersolat. Puasa pun sama. Dia tak nak puasa kerana malas. Dia tak nak puasa kerana kerana malas. Tapi kalau dia tak puasa kerana malas dengan sengaja, maka hukuman dia, dia berdosa lah, berdosa. Dia kira fasik. Tetapi kalau orang yang tidak mahu berpuasa dalam masa yang sama, dia menafikan. Dia kata puasa ni tak wajib. Puasa ni bukan kefarduan.